Tunggu apa lagi? Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap orang pasti mempunyai rumah idaman atau rumah impian yang tersendiri. Saya Izzah alias Perunding Hartanah akan merealisasikan impian anda. Hari ini saya nak bawa anda tua di kawasan perumahan Cyberjaya ataupun lebih dikenali sebagai Bandar Koridor Raya Multimedia. Kalau sebelum ni saya bercerita tentang kemudahan asas di sekeliling bandar ataupun kawasan perumahan tu, jadi hari ini saya nak ceritakan kepada anda apakah keistimewaan Bandar Cyberjaya berbanding bandar-bandar lain. Untuk pengetahuan anda, kebanyakan kawasan-kawasan di Cyberjaya dilengkapi dengan CCTV untuk mengawal selia trafik dan keselamatan penduduk. Oleh itu, kadar jenayah di kawasan Cyberjaya sangat rendah dan lebih selamat berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Hari ini saya berada di Perumahan Aurora. Perumahan Aurora mempunyai 4 jenis iaitu Emerald, Pearl, Ruby dan Diamond. Dan di belakang saya ni adalah type Diamond. So, tunggu apa lagi? Jom kita masuk ke halaman rumah. Jadi, untuk masuk ke kawasan car porch ni, anda ada 2 entrance iaitu drive away gate dan walk away gate. Kelebaran car porch ni adalah 28 kaki. So, anda boleh parking lebih kurang dalam 2 buah kereta. Kita tengok apa yang ada di sebelah kiri ni dulu. Okey, di sebelah kiri ni anda ada garbage store. Ada pipe air dan ada mini pocket garden. Dan di sebelah kanan ni pula, kita ada post mailbox. Dan sebelum saya nak bawa anda masuk ke dalam rumah, saya nak bawa anda ke kawasan halaman rumah di bahagian kiri ni dulu. Untuk pengetahuan anda, hanya unit Diamond sahaja yang mempunyai extra land di sebelah kanan. So, kedudukan unit Diamond ni hanya terletak pada corner unit dan end lot sahaja. Dan setiap unit mempunyai keluasan tanah yang berbeza-beza. Setiap unit mempunyai keluasan tanah yang berbeza-beza. Bermula daripada 2,314 kaki persegi sehingga 5,885 kaki persegi. So, untuk unit show unit ni adalah corner lot yang paling terbesar iaitu 5,885 kaki persegi. So, tunggu apa lagi? Dah selesai kawasan halaman rumah. Jom kita masuk ke dalam. Hai, silakan masuk. Jadi, ini adalah living hall untuk rumah ni. So, keluasan living hall ni adalah 454 kaki persegi dan ketinggian siling bagi living hall ni adalah 12 kaki. Di sebelah kiri living hall ni, kita ada storeroom. Dan di sebelah sini, anda ada guest room. So, dekat bawah, di level 1, kita ada 1 guest room dan 1 maid room. So, ini adalah guest room untuk bilik ni. Dan disediakan sekali dengan powder room. Okay, so, ini adalah powder room untuk unit ni. Dan powder room ni di-attachkan sekali dengan bedroom tu tadi. Seterusnya, kita akan ke dining area dan kitchen, iaitu kawasan favourite saya. Keluasan dining area ni lebih kurang 238 kaki persegi dan untuk dining area ni boleh memuatkan lebih kurang dalam 8 orang. Di sebelah sini kita ada dry kitchen dan ini pula adalah wet kitchen. Untuk di wet kitchen dah disediakan dengan fully tiles dan dilengkapi dengan tingkap dan sliding door. Di sebelah
living hall ni dikelilingi dengan sliding door dan sliding door ni berterusan sehingga ke kawasan dining area di mana ia memberikan pencahayaan dan ventilation kepada ruang-ruang di level bawah. Di sebelah wet kitchen, anda ada maid room. Maid room ni memang agak besar. Kalau anda tak gunakan untuk maid room, mungkin boleh dijadikan sebagai storage room. Ini pula adalah bathroom untuk maid room ni. Seterusnya, dekat belakang ni, kita ada yard area ataupun extra land dan boleh dijadikan sebagai yard area sebab dah disediakan dengan pipe dan salur air. So, kawasan extra land ni sehingga ke hujung sana. So, mungkin boleh dijadikan untuk kawasan anda letak tumbuh-tumbuhan ataupun tempat anda jemur kain. Ini pula adalah kawasan di belakang rumah. Jadi, dah selesai untuk kawasan bawah ataupun di level 1. Jom kita naik ke level 2 pula. Jadi, jom kita ke level 2. Untuk pengetahuan anda, material bagi tangga ni adalah timber flooring dan dilengkapi dengan transparent glass. Kita dah sampai di level 2. Okey, di level 2 kita ada 3 bilik dan di sebelah kiri ni adalah bilik yang pertama untuk level ni. Saya minta maaf kepada anda semua sebab hari ni kita ada masalah teknikal sikit jadi tak ada elektrik dan agak gelap. Dan di sebelah sini kita ada second bedroom. Untuk level ni, keluasan bagi bilik ni adalah 261 kaki persegi dan disediakan sekali dengan private bathroom. Kita pergi ke sebelah kanan ni pula, ada bilik yang ketiga. Keluasan bagi bilik ni ialah 372 kaki persegi, lebih besar berbanding dengan bilik yang kita tengok tadi. Dan di sebelah kanan ni anda ada private bathroom. Private bathroom ni lebih special berbanding dengan bathroom yang tadi. Lebih besar dan dilengkapi dengan dua sinki serta satu bowl, toilet bowl. Okay, untuk bilik ni, anda disediakan dengan tingkap glass door, transparent glass door di mana memberikan pencahayaan kepada bilik ni. Dan pemandangan untuk bilik ni sangat cantik sebab berhadapan dengan padang. So, anda boleh tengok sangat cantik dan tenang. Jadi, dah selesai untuk level 2. Jom kita naik ke level 3 pula. Sekarang kita berada di level yang terakhir untuk rumah ni, iaitu di level 3. So, apa yang ada di level 3 adalah ada satu family hall, satu master bedroom dan satu balcony. Keluasan bagi family hall ni ialah 230 kaki persegi. Jadi, kita pergi ke ruang yang pertama iaitu ke master bedroom dulu. Jom. So, keluasan bagi bilik ni adalah 355 kaki persegi dilengkapi dengan bathroom dan balcony. So, kita tengok bathroom ni dulu. Untuk pengetahuan anda, ini adalah bilik untuk master bedroom. So, untuk master bedroom, anda ada walk-in wardrobe dan ada private bathroom. Jadi, jom kita tengok di bahagian balcony pula. So, ini adalah balcony untuk master bedroom ni. Lebar bagi balcony ni lebih kurang dalam 5 kaki dan boleh muat untuk anda letak coffee table dan bersantai bersama pasangan anda di waktu petang. So, kita akan ke kawasan yang terakhir iaitu balcony. Jadi, ini adalah balcony untuk unit ni. Sangat luas, sangat besar dan sangat menenangkan sebab disediakan sekali dengan view yang sangat menenangkan dengan penuh kehijauan. Jadi, di kawasan balcony ni mungkin anda boleh jadikan sebagai kawasan untuk bersantai bersama keluarga ataupun mungkin boleh ber-BBQ ataupun buat mini event bersama keluarga di kawasan sini.
So dah selesai untuk video house tour kita pada hari ini. Jom kita recap dekat bawah. Selesai sudah video house tour kita pada hari ini. Sebelum saya recap tentang rumah ni, saya ingin memohon maaf terlebih dahulu. Visual pada hari ini agak gelap disebabkan oleh masalah teknikal yang tidak dapat dielak. Ini adalah triple story Superlink Aurora Cyberjaya. Setiap unit mempunyai luas tanah yang berbeza-beza bermula daripada 2,314 kaki persegi sehingga 5,885 kaki persegi. Bagi luas binaan pula, 3,796 kaki persegi dan bukaan bagi setiap unit ialah 28x70. Setiap unit mempunyai 6 bilik, 6 bilik air dan setiap unit akan disediakan dengan sistem smart home. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada anda, segala furniture dan perabot di dalam video ini hanyalah untuk show unit sahaja dan tidak termasuk dengan pakej jualan. Untuk promotion pakej pula, anda akan diberikan free SPA, free MOT dan incentive documentation yang bernilai RM20,000 mengikut terma dan syarat. Jadi, tunggu apa lagi? Jika anda berminat dengan unit ini, boleh hubungi saya melalui WhatsApp ataupun call di talian 018-662-4090. Jangan lupa untuk follow saya di Instagram dan di Facebook Izzah Alia dan jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe this YouTube channel. Setiap orang pasti mempunyai rumah idaman atau rumah impian yang tersendiri. Saya Izzah Alia, perunding hartanah anda akan merealisasikan impian anda. Bye, Assalamualaikum, sehingga berjumpa lagi.